Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini adalah speaker Charge Mini 3 Plus. Di sini nggak ada tulisan JBL ya. Ini speaker, lebih tepatnya JBL KW ya guys. Saya beli ini barengan dengan speaker yang kemarin ya. Ini belinya sebelum Lebaran. Ini baru sempat saya review. Oke, dan tidak lupa nanti akan saya bongkar speaker ini ya guys. Seperti biasa di channel ini, mereview speaker dan membongkar isi daleman speaker guys. Oke lanjut, untuk harganya sendiri ini saya dapat harga 57.500. Oke, untuk fitur-fiturnya ada di sebelah sini ya guys. Fiturnya wireless, 1500 mAh baterai, speakerphone, splash proof. Ini menunjukkan anti air ya guys. Tapi sepertinya harga segini pastinya nggak tahan air ini guys. Ini hanya tulisannya aja ya guys. Oke, langsung saja tak buka ya guys. Oke guys, ini sudah saya pasangin ya guys stiker JBL nya ini juga ada stiker JBL nya lagi. Oke, untuk depannya ini ada grill besinya ya guys. Ini materialnya dari Atom. Ini ada tombol menu atau mode ya guys. Ini tombol main plus, dan ini ada tombol pause. Oke lanjut, untuk di belakang ini ada tombol on off atau saklar on off ya guys ini. Dan di sini ada lubang USB card, bisa dicolok USB musik ya guys. Ada slot kartu memorinya juga, dan di sini ada lubang charger ya guys untuk mengisi ulang baterainya. Oke lanjut, untuk di bagian bawah ini guys, ini ada karetnya ya guys. Ini juga ada plastiknya, coba saya lepas dulu ya guys. Oke sudah terlepas ya. Ini ada karet seperti ini biar speakernya tidak keder ya guys kalau ditaruh di meja. Dan di samping ini ada bass radiatornya ya guys. Oke, tidak usah lama-lama, speaker murah seperti ini apakah suaranya bagus? Akan saya buka depannya ini dulu ya guys. Saya buka grill depannya ini dulu biar bisa melihat kemendutan speaker depan ini guys. Wow, ternyata mudah sekali guys untuk membukanya. Dan di sini terlihat ada lubang-lubangnya ya guys, lubang bautnya untuk membuka speakernya lewat depan ini ya ternyata. Oke lanjut, akan saya tes speaker ini ya, mudah-mudahan baterainya penuh ini. Oke guys, ini lumayan bagus ya. Tapi untuk kemendutan speaker ini tidak ada mendut-mendutnya, tidak ada pergerakan sama sekali ya guys. Kan jancok. Nah ini tadi saya lupa, ini ada kabel untuk mengisi ulang baterainya ya guys. Oke lanjut, setelah saya dengar speaker ini akan saya bongkar ya guys. Seperti biasa,
membongkarnya dari depan pakai drei abang guys, drei tayengen. Oke lanjut. Oke guys, ini sudah saya bongkar. Untuk baterainya, ini katanya 1500 mAh, tapi di sini baterainya kecil ya guys. Ini hampir sama dengan baterai ABC yang biasa dipakai di jam dinding itu loh guys. Oke lanjut, untuk speakernya ini 2 inci ya guys. Dilihat dari slot ini slotnya cuma satu ya guys, main plusnya. Jadi ini dicabang ya. Jadi terlihat ini bukan stereo ya guys, tapi ini mono. Satu jalur dibagi menjadi dua jalur ya. Lanjut ke bagian rangkaian powernya ya guys. Untuk IC yang besar ini ada tulisannya EHEA14CDC2007. Dan untuk IC yang di sampingnya ini, yang kecil ini guys, ini ada tulisannya NS41651917. Oke, hanya ini aja ya guys, rangkaian powernya guys. Ini di belakang ada tombol-tombolnya seperti biasa. Hanya rangkaian power sekecil ini guys ya, bisa menghidupkan kedua speaker ini ya. Zaman semakin canggih guys, kita tinggal beli rangkaian power seperti ini. Di online pun juga banyak, kita sudah bisa membuat speaker portable sendiri guys. Oke, akan saya tes speaker ini dengan kondisi terbuka seperti ini ya guys. Oke, hanya ini aja ya guys, tes review dan bongkar speaker JBL Charge Mini 3 Plus, yaitu versi KW ya guys. Oke, untuk suara speaker ini lumayan enak ya guys, tapi ya gitu, setara dengan speaker 100 ribuan ya. Oke, video ini hanya untuk pengetahuan aja yang akan beli speaker. Siapa tahu bermanfaat untuk kalian yang ingin beli speaker murah. Oke, bekas review akan saya jual di Lazada ya guys. Bisa lihat di deskripsi video bawah ini guys. Ini ada link Lazada saya, toko saya sendiri ya. Sekian untuk video kali ini ya guys. Jangan lupa like dan subscribe ke channel saya ARReview. Yang belum subscribe silahkan subscribe guys, biar channel ini lebih berkembang dan menghadirkan review-review speaker lagi, tentunya juga bongkar-bongkar lagi guys, bongkar speaker-speaker lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya ARReview, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.